Halo semuanya, selamat datang lagi ya di channel Wisnunuk, tempat berbagi mod Star di Valley, khususnya XNB ya seperti biasa. Dan ini aku akan share mod bigger from house atau framus yang sangat besar. Ukurannya tuh bisa 3 kali ya dari from house biasa. Dan ruangan ini sudah aku tambahkan. Jadi kalau misalnya bawaan itu ada beberapa ruangan yang masih belum ada ya, jadi kita harus menambahkannya di Robin. Jadi setelah upgrade rumah terakhir ya, yang menambah celar itu, kita bisa merenovasi untuk menambahkan ruangan, beberapa ruangan yang ada di Framus. Dan itu harus ke Robin kalau menambahkan ruangan semuanya. Dan itu harus ya kalau pakai mod ini harus direnovasi itu. Karena kalau nggak direnovasi bentuknya jadi aneh. Dan di video ini sudah aku renovasi semua, tadi ada beberapa tambahan ruangan yang terlihat pada video. Dan ini juga aku pengennya, sebenarnya aku mau mendekorasi semua ruangan yang di dalam ruangan ini. Cuman saking luasnya dan ada beberapa ruangan, jadinya aku skip karena itu harus membutuhkan beberapa hari ya kalau misalnya harus didekorasi, karena konsepnya belum ketemu juga. Jadi ini aku dekorasi seadanya ya, seperti yang di video kan, cuman aku ganti floornya dan juga dindingnya itu jadi lebih ke coklat, karena aku lebih suka apa gayanya itu coklat ketimbang yang cerah-cerah. Kalau cerah itu terlihat kurang enak ya, kalau kan apa Stardew Valley itu kan lebih banyak ke kayu, jadinya paling enak itu yang strukturnya warnanya itu coklat. Tapi ya tergantung selera masing-masing kalau misalnya ingin dekorasi model lain, karena setiap orang beda-beda. Dan ini di video sudah aku zoom out, dan ini sudah terlalu luas, dan yang hijau-hijau ini bisa ditanam ya. Jadi kita bisa menanam beberapa crops di dalam ruangan. Dan kita harus pinter-pinternya ini kalau tukang dekorasi buat menemukan konsep yang mau dibikin apa, karena terlalu luas jadinya ini harus beberapa hari untuk dimainkan, dan juga waktu ya. Kalau kita pakai semapi kan enak ya, bisa di time frost, jadi waktunya bisa berhenti. Kalau main vanilla tanpa waktu yang diberhentikan itu wow sangat lama, butuh satu musim ya kalau misalnya semua full decor. Dan juga mungkin ini yang kalau misalnya kita mau memakai mod ini, alangkah baiknya atau rekomendasinya itu harus kita lepas semua yang furnitur yang masih nempel di rumah yang lama, karena nanti ada beberapa furnitur yang kayak salah tempat ya. Itu saja ya yang mungkin aku jelaskan. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Terima kasih.